wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak yang bahagia YB Zahri, YB mana YB ya? Ini Muhammad yang mana? Dia luar. Oh ya, oh, tanya YB. Nah, sini ada. Itu juga tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jantungan masjid, tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini. Sebab keberadaan kita ke masjid ni pun adalah merupakan satu bentuk nikmat yang Allah Taala berikan yang perlu kita hargai. Ya, macam orang dapat pergi Mekah kan, dapat pergi umrah, dapat pergi haji, dapat pergi sampai sana tu pun satu nikmat Allah bagi, perlu dihargai. Jangan disisihkan buat benda yang tak ada, yang tak ada kono-mengono, yang tak ada pendah, jangan kita buat. Ya, macam itulah kita datang ke rumah Allah kan, dapat peluang datang rumah Allah. Alhamdulillah tadi lepas maghrib dah dengar penerangan daripada pegawai mana tadi, Ma'im, pegawai majlis agama Islam Melaka, yang dah terang dengan bab fidyah, bab zakat, macam-macam lah kan, menunjukkan betapa macam itulah kan, tanggungjawab kita ni ada banyak yang kadang-kadang kita kadang terlepih pandang ya? Terlepih pandang. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ni sebagai manusia pelbagai nikmat yang sempurna sama ada zahir ataupun batin. Macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi, dan kemudian Allah Ta'ala dah bagi itu, Allah Ta'ala perintahkan kita buat satu perkara yang ramai orang kadang terlupa buat, iaitu bersyukur. Bersyukur kepada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu sebab Nabi pesan, jangan kau pandang kecil nikmat tu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat. Nah, macam tu lah kan. Kalau kita fikir macam tu senang, fikir macam tu senang. Allah bagi peluang kan, Allah bagi peluang dapat masjid macam ni kan, tak datang, ha, rugilah gitu. Allah bagi masjid ni, bagi peluang kita dapat bersolat dekat masjid yang seperti ini. Ada yang datang naik motor, tak pakai helmet pun tadi, pakai kupiah, pakai kemprekat, spenda pun tak pakai. Dan alhamdulillah dapat sampai hari-hari dia macam tu, tak ada masalah. Kan? Ada setengah orang tu bertapi-tapi, bertahan-tahan tak boleh masuk masjid. Tak boleh, hari ni tak boleh semayang. Yang menahan tu orang kafir kan tu. Dia tak bagi kita masuk solat. Ini kita ada solat, ada tempat solat yang cantik, tempat solat yang selesa, tapi kita tak datang. Macam hari ni alhamdulillah lah, ramai lah kan, ramai. Semua yang tak datang lagi ramai lah. Alhamdulillah eh. Macam ni punya bosah godang masjid tempat kipih pun bosah. Ya. Allah Ta'ala bagi satu nikmat kepada kita yang perlu kita hargai. Ya. Dan bila sebut Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita bersyukur, perkara ini dilihat sebagai sesuatu yang wajib agar setiap yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Dan sesiapa mengerti Allah, bererti dia bersyukur. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsir. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kan? Dan pastinya kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, kita akan berusaha untuk memperelokkan ibadah kita. Dan siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dia tak sama macam manusia biasa. Macam manusia biasa, kita cakap, kau tolong aku, aku bagi. Kau tak tolong, aku tak bagi. Itu kita, orang. Tapi Allah Ta'ala lain.
Allah Ta'ala kata, kalau kau syukur, aku tambahkan. Tapi kalau kau kufur, azab pula Allah Ta'ala bagi, kan? Itu beza pula. Kenapalah macam tu? Sebab bila syukur, Allah lipat gandakan ni, sebab nikmat syukur ni, tentang kesyukuran ni, nak banding dengan orang kufur. Kufur Allah Ta'ala bagi azab. Sebab apa? Sebab perbuatan-perbuatan syukur tu bila tak komplit, tak cukup, menyebabkan Allah siapkan siasaan untuk kita. Ha, dah sudah pahala tu. Dilantungkan lah tiang tu. Tak apalah budak macam mana kan. Tapi jangan konorkan budak tu, takutlah tu kan. Okey. Budak tak apa. Kalau orang tua je kalau kan. Orang tua lagi. Kan? Tak apa. Budak tu nak tam sajid tu okey tu. Kan? Dan sebab apa kata tadi, kenapa Allah Ta'ala bagi azab? Sebab ciri-ciri orang tak bersyukur, dan ciri orang bersyukur tu kita kena faham. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu terlihat pada empat perkara. Pertama, pada lisannya. Dia selalu sebut alhamdulillah. Dia bukannya salah satu, hempek-hempek kan ada. Pertama, lisan dia alhamdulillah, alhamdulillah, syukur Allah bagi nikmat kat aku, kan. Kedua, dengan hati. Dalam hatinya memperakui siapa yang bagi nikmat. Dalam hati kena letak setting tu. Ya Allah, alhamdulillah Allah bagi nikmat kat aku ni. Dapat kerja bukan dia cakap, "Cik baik dia tolong, kau tak mampu gitu." Jangan cakap tu. Manusia tu pun terbatas kemampuan dia. Tetap Allah izinkan. Yang ketiga, mestilah dengan tindak tanduk dan perbuatan. Itu sebab tadi ada azab tadi tu. Tindak tanduk dan perbuatan. Dia kata syukur bila Allah bagi nikmat kat aku, Allah bagi duit, tapi tak sembahyang. Dia kata dia syukur sedekah tak? Tak. Dia kata dia syukur alhamdulillah Allah bagi rezeki, dapat projek banyak, zakat tak bayar. Sampai datanglah pegawai Maim nak cerita pasal fidyah zakat mu. Nak kata bangun faham nak tak tahu main zakat betul kan? Tak ada pula kan. Entah. Payah bona kan macam tu ah cakap pun faham kan. Tiap-tiap tahun, takkan tak tahu pasal zakat. Drama tu pun cerita, kau tak bayar zakat dengan drama tu pun juga pasal zakat. Tak tahu, drama Korea tu pun ada cerita tu pasal zakat. Sudah, dah monong ada kata kan. Maknanya kita tahu dah, bukan tak tahu. Orang perempuan, bukan dia tak tahu. Saja nampak dengan kau. Ni pakai ramai ni kan, berapa banyak timbang yang kau nak bayar zakat cakap. Kan? Tu sebab yang orang perempuan kadang-kadang sampai takut nak nyimpan omeh. Simpan pun ada kiraan dia. Tadi ustaz dah cerita kan. Ustaz cerita tak tadi bab omeh? Cerita. Zakat omeh cerita tak tadi? Cerita tak tadi. Kau baru sampai tan Samsul debat aku sampai. Kan? Dah cerita tadi kan. Ya. Omak saya ingat betul, ramai orang perempuan, ramai orang perempuan jadi masuk neraka sebab dia omeh perak yang disimpan. Tu belum cerita, dia syarat yang pertama, omeh yang kita pakai. Kedua, omeh yang kita simpan. Ada timbangan eh. Satu lagi, emas perhiasan. Semua tu. Jangan buat terperanjat lah. Ya kau tak kan. Dah 60 tahun hidup baru tahu. Contoh lah. Kan? Lelaki pakai omeh, ha tu kacau. Adalah tu. Apa ni juga kan. Contohlah ya. Jadi tu tiga tingkah laku tu. Tak semayang, mengumpet. Dia kata syukur, dia jaga diri dia elok-elok. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jaga masjid gitu ni ha. Nikmat masjid dia kan, jaga elok-elok, datang semayang ramai-ramai. Bila datang semayang ramai-ramai, masjid ni penuh, tak cukup sujud masjid ni, barulah ada muka nak minta dengan WB Zahri ikon kan. Ni saya bukan tak nak bagi, orang tak ramai
Dah seorang nak pasang ekor ramai datang pula dah. Ada kata kan. Macam tuak kan. Tak ada lah, tapi betul. Sebenarnya macam sini tak ada hal sebenarnya. Masjid Ar-Rahman ni okey. Saya difahamkan jemaah subuh pun memang macam ni lah ramai. Apa macam tu lah, tak ada tu dah kan. Saya saja nak test ni tengok macam mana respon dia kan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan lepas ni ramai ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Sebab itulah Allah Taala memerintahkan semua orang bersyukur. Atas dasar syukur itu Allah berjanji untuk menambahkan kebaikan untuk kita. Ada isteri, jaga isteri baik-baik, jangan sakitkan hatinya. Kadang-kadang isteri tu yang suruh tambah. Nampak? Ya Allah Taala janji. Ni sibuk nak menambah, bini yang ada pun tak nak jaga. Betul tak perempuan? Mak, dia setuju kahwin lebih, tapi jaga dia elok dulu. Betul tak perempuan? Dah geleng mak dah. Betul, ni cerita soal ni kadang-kadang bab-bab nikah ni memanglah sensitif lah. Tapi maksud saya, jaga yang satu tu, dia sunnah ni yang paling mustahak, yang adil. Kek seorang pun tak adil macam mana. Belanja macam telopeh. Bulan ni awak lah bayar duit-duit-duit apa tu tu. Bulan ni abang pun miss tu. Ya kan? Ha. Betul tak kan? Ha, tu. Oh, buat. Jadi jangan cakap samsu debat asyik backing orang lelaki. Ni saya backing orang perempuan. Lepas tu orang lelaki jangan gomah. Gomah nak cakap, saya ni anak lelaki. Saya kena utamakan mak saya tu. Jadi duit belanja saya semua saya kena bagi kat mak saya. Jangan bohong. Kan? Bila dah kahwin, bab nafkah tetap kena utamakan isteri dengan anak-anak baru mak dia. Ha, faham tak? Ha, orang perempuan berikut nak. Dia balik kan dia mula, bandungan. Kan? Habis tu ustaz, kalau duit gaji saya dah tak tolak nak bagi belanja tu ngam-ngamnya. Takkan saya nak bagi isteri dengan anak-anak saya bagi mak, kesianlah mak saya. Patut kau fikir tu sebelum kau kahwin tu. Kalau orang perempuan tak reda, orang lelaki berhutang dengan bini. Tu sebab orang lelaki ni susah nak masuk syurga. Semua nak akur. Termasuk yang bercakapnya. Ya. Orang perempuan nak senang masuk syurga tapi dia tak nak. Malah tu. Jadi orang perempuan, Nabi ajar jaga solat, jaga puasa, taat perintah suami, jaga maruah suami. Masuklah ke dalam dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Macam siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih tapi masuk untung. Iya. Ngangguk sampai ke lantai, faham tak tahu tu. Taat pada suami ni selagi mana tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Dan begitu juga Allah memerintahkan seorang bersyukur itu, dan atas dasar syukur itu Allah berjanji untuk menambah kebaikan baginya. Syukur pada Allah adalah asas pada ibadah. Nikmat sama ada yang kelihatan atau tersembunyi, khusus mahupun umum, semuanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang izinkan nikmat itu ada. Contoh paling senang tengok tadi semayang. Ada orang semayang dekat kerusi. Ada orang semayang sempurna. Itu pun dah nampak dah. Oh, aku masih lagi boleh semayang macam biasa. Ada satu hamba Allah, masa dia solat di, saya jumpa kat Johor, kat Kuala Pilah, masa angkat takbir lagi dia dah melutut. Dia tak nak operate, dia tak nak duduk kat kursi sebab dia rasa dia tak puas. Jadi dia angkat takbir tu, orang semua pandang apa dia konon dia melutut. Sebab itulah cara paling paling tak sakit yang dia boleh solat. Dia melutut dan dia dapat sujud. Kenal Ustaz Nafi? Ustaz Nafi Malik kena kan? Ustaz Malik. Saya jumpa dekat Tanah Suci pada bulan Mac hari tu. Tuan-tuan bayangkan,
setelah 3-4 tahun dia mengidap kanser tu kan, di tanah suci baru ni barulah dia dapat sujud balik semula. Menangis dia dapat sujud. Dia saja cuba nak sujud tu, dia dalam bila sujud tak boleh, dia sakit kan, dia cuba sujud, alhamdulillah dia boleh sujud. Menangis nikmat sujudnya. Baiklah, ada seorang sepupu mak saya, sedara lah, kepak sedara lah dengan saya. Dia nampak ada orang accident, dia nak tolong, dia melintas jalan nak tolong, dia kena langgar, dia accident. Bila accident, dia koma 3 bulan. 3 bulan dia koma, koma tu tak koma, tak sadar lah. Bila dia bongkar, bongkar pula. Bila dia bangun daripada koma, alhamdulillah, muka, kaki, tangan semua elok. Satu je Allah Ta'ala tarik. Tahu apa? Bila dia makan, Allah tarik. Lidah dia tak rasa apa. Macam? Lidah tak rasa apa. Makan tu macam tolan. Semula-mula dia makan, dia tak rasa apa. Dia buang pinggan tu, dia menangis, kecewa sebab nikmat lidah dah tak tahu. Kita boleh masin ni. Apa payau ni? Mak pahit eh. Kita boleh cakap. Tapi dia tak rasa apa. Macam biawak ah, tolan. Tapi saya tahu lah, tanya biawak tu dia rasa ke tak rasa kan. Lidah kan keluar lidah kan. Tak tahulah. Tapi makna bayangkan. Sampai hari ni ni cerita. Dan akhirnya dia timur lah. Ya Allah Akbar, nikmat kan nampak koci. Senang lah, paling senang kan, tiba-tiba malam kan tidur, hidung sebelah tu sumbek. Kita sakit. Aduh, betul kan. Bini pun, aduh, aduh, hidung, aduh, yang bini. Abang ni marah siapa? Cik cakap, marah siapa cakap? Marah siapa? Kita marah ke hidung atau marah kepada penyebab yang mengizinkan hidung kita jadi macam tu? Betul tak? Itu yang kita kena fikir. Kan? Kalau kita boleh fikir macam tu, insyaAllah lagi tinggi sabar kita. Betul tak? Kan? Ya. Nikmat yang jelas, yang kelihatan ataupun tak kelihatan. Nikmat yang tak kelihatan, contoh kesihatan tubuh badan kita tak kelihatan. Orang nampak kita macam sihat, tapi dalam kepala ni tengah berdongung. Dongung. Mandi pagi tadi beriol lah kau, pakai sandap nak pakai gayung kau. Masuk dalam telinga air. Mogoga-goga bila jalan tu. Gurr. Gurr. Puih dia macam ni lah. Macam ni lah. Ambil dicurai jemaah kan, terkeluarlah kat tengok sebelah ni, wah parah tu. Betul tak kan? Itu perangai budak-budak main lah kan. Bono berlaku itu. Allah uji kita ni nikmat tu. Nikmat tengok orang kena covid kan, orang kena covid dan tanya siapa yang pernah kena covid, dia tahulah. Saya tak pernah. Siapa yang pernah kena covid kan, bukan kata cakap besar tu. Alhamdulillah saya belum kena lagi tu. Harapnya janganlah kena. Orang keliling saya semua kena. Hari tu pergi Makkah. 2 tahun saya bertahan supaya hidung saya ni tidak dijolok oleh batang tu. Sampai kan kena masuk TV Astro, ada beberapa program syarat dia kena jolok hidung dulu baru boleh keluar TV kan. Saya kata biarlah dia tak keluar TV, kau jangan jolok hidung dia, kau bagilah orang lain. Saya kata tak ada, saya keluar TV dengan yang Astro pada beberapa program tu lah. Sekali bila nak pergi umrah syarat pek 8 jam sebelum terbang kena jolok lah hidung. Aduh, tak pek tidur malam tu lah. Nengoklah dalam Instagram budak Kelantan kena jolok menglupu-nglupu pahal lah kan. Matilah dia ni kan. Sampai tidur malam tu. Esok tu naik kereta drive through nak jolok hidung. Drive through keluar kepala ke tingkap tu, nurse tu lagi ondah pula. Macam ni lah pandang. Ini dia gadak kan, mampu lumbang hidung ni kan. Betul tu, kau jap. Kau tunggu aku turun. Saya turun, saya duduk kat kerusi. Saya pun macam tu lah kan. Dongak kan.
ni mungkin tak selesa sikit ya, dia, tapi tak lama. Kau jolok lah, kau jangan cakap, boleh tak copek, dia dah tak sabar dah ni. Dia jolok tu satu hal, ni aku mesti pusing tu kenapa? Umat agoli lah dalam tu. Memang tidak aku. Lepas tu bila saya balik, makcik saya marah saya kan. Mati kau, mati kau kata. Tak kisah lah. Semua masa tu positif kali saya. Driver saya positif, assistant saya positif, kat rumah positif. Mak saya pun kono, adik perempuan saya kono. Semua bercampur dengan saya gitu. Tapi keluar Rizal, alhamdulillah saya negatif. Alhamdulillah, boleh pergi Mekah. Sampai kat Sanun, ringkas cerita lah. Ringkas cerita lah. Di Sanun, balik itu pun kono test lagi. Tapi tak ada jolok hidung. Kat Arab Saudi. Dia ambil air liur je. Tapi, cacah kat bibi je. Ini lah. Lah dah aku. Khalas dah. Dah siap dah. Alhamdulillah semua negatif. Dah kau cacah bibi je. Sebilo positif lah. Yang sebilik dengan saya dah domam, dah batuk ni. Dua lain ni test liur dia sendiri. Buat test kit sendiri saliva tu. Memang dua lain. Pun negatif. Sebab dia tak nak tahan gitu kat sana juga. Biar kita balik senyap kan. Saya ingat saya dah logo dah kan. Betul. Saya pun alhamdulillah lah. Saya kuarantin pun 5 hari. Kan? Ha, ni siapa yang nak pergi. Siapa yang dapat panggilan haji. Tanya ya. Pergi elok-elok. Mudah-mudahan ya. Orang sini ramai yang dapat kan. Dan ramai juga yang dapat. Lepas tu reject. Sebab BMI tak lepas. Kan BMI, coaching money, apa semua. Memang street sikit lah, sabarlah. Kalau tak, pergi tahun ni, tahun depan lah. Ya? InsyaAllah baik rayuan. Kalau ikut saya punya daftar dengan tabung haji, itu insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, pada tahun 2040, pergi lah. Umat 2040? Satu. 200 ribu. Ini, beli rumah. Tapi nak mahulah kalau ada kemampuan kan. Yang bayar mahal tu pula, pergi lambek balik lah okay. Kan. Kan? Ya. Dia buat yang wajib je. Kan? Jadi, Nabi Muhammad SAW telah bekal dari segi keturunan, dari segi harta, dari segi nikmat lain. Barulah kita akan lebih bersyukur. Dari segi akal, tengok orang tu, sian, deponing pun. Sembilan. Tahu tak 9? Mana tak cukup 1 nak 10? Short. Ya, sian 9 dia ni. Ha, kalau 9 tu mana short tu? Dia tu 9 tu. Ha kan, 9. Ha dia kan. Sian dia kan. Ha. Dari segi apa? Keturunan. Lah. Dia ni orang manusia ni, Bangladesh. Sian. Saudara mara semua jauh. Makan nasi putih, membukit kuah kari dengan tomato. Ya Allah, dengan bawang. Sian. Kita pun dah mula dah makan kuah dengan bawang sebab ayam tak ada. Apa? Sian. Adalah orang tulis, di Singapura, reban pun tak ada. Tapi ayam cukup bekalan tu. Kek Malaysia, reban banyak, ayam tak ada tu. Janganlah buat banding. Singapura tu berapa korek orang eh. Kan? Kita ni ramai. Ayam semua kudung-kudung. Tu kudung-kudung. Pergi pasar raya tu. Yang kopak ayam jual eh. Macam mana rupa ayam tu kan? Senyap jual pohon pula. Sian kudung-kudung ayam. Yang bahagian tengah semua orang tak nak makan, tak nak isi, tak nak ada kan. Buat soto bawa makan. Kan? Dan nikmat-nikmat lain, ya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, lihatlah pada orang yang lebih rendah pada kamu dan janganlah kamu melihat pada orang berada di atas kamu, kerana demikian itu lebih patut bagi kamu supaya Allah tidak supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari.
Ramai manusia berharap dia dapat menghampiri, dapat mencapai apa dia nikmati seperti kesihatan, harta, rezeki, tubuh badan dan akhlak dan sebagainya. Ya. Tetapi dia akan banyak memuji nikmat Allah yang menggunakan nikmat berkenaan. Ya. Rasulullah SAW bersabda bermaksud bila seseorang melihat seorang yang terkena musibah, kemudian mengucap alhamdulillazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Yang bermaksudnya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah memberikan kelebihan kepadaku melebihi makhluk-makhluk yang lain, maka musibah itu tidak terkena padanya. Hadis riwayat Muslim. Contohlah kalau musibah ni kan, kalau kita apa, sedekah banyak-banyak, tenang kan, kejap jadinya, kejap jadi macam ni, tiba-tiba banjir, Melaka pun banjir. Hari tu orang ingat Kelantan, Terengganu, Pahang, sekali Selangor, Tenggalam dulu. Tak ada siapa sangka. Tenggalam betul-betul, sama apa? Barulah umum, mulalah cerita, ini semua adalah fenomena banjir kilat. Kita lihat bagaimana bangunan didirikan dengan flyover yang banyak, tapi peparitannya masih di tahap lama. Tentulah ulasan pemberita kan. Tapi sebenarnya memang ada pada tangan manusia. Tapi nak menunjukkan akhirnya banjir itu berlaku. Berlaku. Habis segala harta benda. Dan benda ni apa? Musibah. Berlaku sebab apa? Izin Allah. Ada tak caranya? Ada. Nabi kata, Nabi sebut, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Sekejap. Sedekahlah banyak-banyak. Sedekah dekat Masjid Ar-Rahman ke Ar-Rahmah? Ar-Rahman. Sedekah kat Masjid Ar-Rahman. Pagi-pagi subuh tu. Sebab Nabi bosan lah. Barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal pertama salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang kedua jangan tinggal sedekah subuh. Nabi dah pesan. Kita yang tak nak buat. Pagi nak sedekah subuh tu, ambil phone, transfer online. Masjid Ar-Rahmah, Ar-Rahman. Maybank. Bank Islam. Semi Cimbank. Ha, dia tak. CIMB Bank, sah. Nombor akaun 8601. Description, doakan saya kaya. Amount singgit. Itu tak tahan tu, singgit. Dia punya menaik pakai main gitu kan. Tak apalah kan. Lepas tu dia cakap lah, Nabi kan suka kita bersedekah walaupun sikit, tapi berterusan. Cik ayat dia kan. Ayolah, ambil lah. Ya, 20 tahun singgit. Awal bulan singgit. Tengah bulan singgit. Dapat gaji singgit. Dapat bonus singgit. Dapat air citra tetap singgit. Kan? Tak kira lah kan. Janji bagi lah. Tak apa lah. Kan? Kalau dia melihat orang sakit terlantar di hospital, dia bersyukur atas anugerah kesihatan dia nikmati. Tentang sedekah tu, tu sebab orang tua-tua dulu-dulu. Orang tua-tua dulu-dulu. Dia bagi petua kalau nak balik kampung. Perjalanan kita nak balik kampung tu, lalu surau atau masjid pertama, berhenti dulu, masuk duit dalam tu. Jalanlah. Nah, insurans. Ada orang yang masih buat benda tu sampai hari ni. Sebab mak ayah makin pesan tu, nak mengelakkan bala dan musibah. Ya. Ini lalu, bukannya dia lalu masjid dia. Tabung lalu depan dia melolap. Dia yang best, dia dengar bunyi tayar tabung tu, dia dah cap ujung tu. Ha, dah mula dah, mula lalap dia kan. Melintih tabung. Apalah yang sebenarnya kan, kalaulah, ni saya cerita, kalaulah orang mati tu boleh hidup balik. Kalau Allah bagi dia peluang hidup 5 minit jadi lah. Dia tak ada sibuk nak balik rumah cari bini, cari anak bini tak. Dia akan cari tabung. Digambarkan orang dalam kubur tu, dia nampak apa yang besar. Nah, ni lapang pula kubur dia. Tak adalah lapang mana, lapang sikit lah. Lapang pula kubur dia. Tak adalah sempit lah. Malaikat penyebab-sebab main
masa kau tengah dengar ceramah Samsul Debat tu, kau dah bagi satu sedekah yang paling ikhlas. Masa tu kau ikhlas, kau tak fikir apa pun, kau masuk singgit. Singgit cemnya lapak. Kalau aku tahu aku bagi semua hartaku, tapi dah terlambat. Yang kau hebohan sport rim, top up, boleh internet, Netflix, bermangkuk-mangkuk estro teh balo tu. Yo, iyo, cerita kan. Kita benda lain kita tak berkira, yang tu kita kira. Berapa puluh tahun dah duduk kat Parit Melana. Saya puas hati dapat sebut Parit Melana ni, sebab saya dulu masa main takro Melaka main, masa main open tu, UITMA lawan Parit Melana B. Parit Melana mana tompek ni? Masa belajar ke UITM kat London tu, Alu Gajah Melaka, lendu-lendu menang dengan Parit Melana suku akhir. UITMA lawan Pokok Mango B. Pokok Mango, hai, mana nak buat tompek. Kan, alhamdulillah kan, tiga tahun lah duduk kat Melaka ni, alhamdulillah lah, master lah kan, alhamdulillah kan, seronok duduk Melaka ni kan. Potang tadi bola petrolak tengok orang tua Melaka tu berburak habis hawau semua pulang kan, ular melengkau atas pagau kan. Tu pasal lah pening bala weh. Kan, arwah abah saya makin bergurau tengok sian Melaka tu. Ada alur bagi ke Gajah tu, Dulubuk bagi ke Cina tu, ada masjid tanah lah tu. Nasib baik ada Tolok Meh je. Kan, tengok air dah sampai mak kan, lama ceramah ni. Siapa subuh lepas isyak, lepas maghrib ustaz isyak berhenti, isyak berhenti dia kan. Yalah, Ustaz Maim tadi ada tak? Terima kasih lah Ustaz dah dia isi waktu maghrib ni ya. Kalau saya camah maghrib, dia isyak, ada harapan. Saya lah dengar tu insyaAllah. Kalau tengok orang sakit terlantar ke hospital, bersyukur sebab sihat. Betul? Syukur. Pergi hospital, doa yang baik-baik untuk orang tu. Jangan mulut tu jahat. Pergi ke hospital, tengok orang tu oksigen. Ya, tergantung. Kita pun cakap, dan rasa tak besok lusa rumah eh cakap. Mulut kau berburak kan, pong hajar betul. Dalam dia berburak kan, sian, sian, sian. Dia keluar dari hospital, dia tak pandang ke kanan, dilungah ke taksi tu, so dia mati. Dia lah mati dulu. Orang yang dia baca Yasin untuk kawan tu. Tu lah. Melihat orang yang dihukum penjara bertahun-tahun, maka bersyukurlah dengan nikmat yang, nikmat kebebasan yang kita ada. Betul. Siapa, saya pernah pergi penjara mungkin, masuk penjara ceramah. Kau jangan pusing cerita tu. Saya masuk-masuk ceramah kat penjara, saya pernah pergi dekat Henry Geni pun pernah, kat penjara Seroman pernah. Bila masuk, handphone, kita punya wallet kena masuk dalam plastik tu, kita tak boleh pegang apa-apa pun dalam tu kan. Cameraman pun tak boleh ambil gambar depan, ambil gambar belakang orang tu je, jangan nampak, sebab dia dilindungi lah kan, maruah dia tu kan. Okay. Lepas tu saya dibawa melawat ke satu kompleks apa ni, bangunan penjara lama. Dekat bangunan penjara lama ni, kecil lah. Saya ingat satu saf ni dia punya, dia punya apa, lebar dia dan panjang dia boleh 5-6 orang. Mengikut dia ni, selimut tak ada. Apa yang menariknya pasal penjara, komplek penjara lama ni, jamban pun tak ada. Dia letak baldi satu dengan air mineral yang berapa liter yang besar tu. Dan pegawai penjara tu sejam sekali dia akan tukar baldi tu. Bayangkanlah. Cubalah buang air kek baldi tu.
saya lalu tu, Allah, ya kau Tuhan, Tuhan baik kau jauh, nak buat macam mana Ustaz? Tapi insyaAllah blok ni dia nak robohkan, dia nak buat baru nanti. Dia akan jadi macam yang lain dah, ada toilet. Yang lain pun walaupun ada toilet, mana ada dinding? Tak ada. Kita punya penjara tak macam penjara Korea. Penjara Korea tu siap bilik air dia, siap dengan apa kan. Tak ramai lah yang menampah kan. Bayangkan bila kita tengok tu, sian. Bila lalu tu kan, assalamualaikum Ustaz, kena dia. Tak kena dia kan. Selain itu, kalau melihat orang lain tidak mempunyai anak, bersyukurlah atas anugerah anak yang kita ada. Ni mungut anak tu pun ramai beranak. Abang no beranak, bau beranak tu. Anak elok joki. Kadang-kadang timing mana lagi tu. Tak sampai keluar rumah dah keluar kat pintu tu. Kat pintu rumah dah keluar baby tu. Berjurai-jurai tali busan lah. Dan anak berapa? Dua boleh. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Elok beranak ramai-ramai. Orang perempuan tak susah mana kecil ayat marah-marah lah. Nak maksud saya, orang perempuan tanggungjawab dia dua. Orang perempuan tanggungjawab dia dua di rumah tangga. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Rumah ayat dia. Melayan suami, melahirkan anak. Itu saja. Komeh rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipek kain, basahkan anak, didik anak. Komeh rumah, cuci bilik air, buang sampah. Komeh rumah, semua tanggungjawab lelaki. Alah mulut dah. Rugi tak rekod dah. Balik nak tunjuk anak. Cuma. Dah cuma tu tak sadar tu. Cuma orang perempuan banyak menolong suaminya untuk buat benda-benda lain ni supaya suaminya boleh keluar mencari rezeki dan isteri melakukannya dengan penuh rela hati. Itu sebab lelaki kena terima kasih dengan perempuan. Betul tak perempuan? Iya. Orang perempuan maksudnya, tapi orang perempuan buat, kita lelaki kena puji dia. Terima kasih lah isteri abang. Kalau tak ada isteri abang buat ni, siapalah yang nak buat kan? Tahu tak apa. Dia memang cakap macam tu. Orang perempuan ni, bila dia kita tak puji dia, dia tanya, abang tak perasan ke bilik air tu? Sudah, apa hal pula dengan bilik air ni? Lelaki pun tengok. Sama je kata. Oh lah, bezo je kata. Kau renovate kau bilik air ni? La ilaha illallah. Rupa bini dah sontal dinding tu. Memang tak perasan. Dinding dah bukan ladak ni. Tahu tak? Macam mana abang boleh mandi dengan tengok kopam dinding? Yalah, besok abang cat kali hitam. La ilaha illallah. Orang lelaki macam tu kan. Dia kalau boleh nak settlekan tu. Tapi orang perempuan banyak tolong. Lipek kain, komeh rumah, jaga anak. Orang perempuan baik. Tapi itulah lebih orang perempuan ni. Memang Allah bagi sifat penyayang dia. Kalau kita tengok ada orang tu naik motosikal, bawa baby. Bini tu berhenti dekat traffic light tu. Baby tu dah menangis. Ni susu tu. Kat traffic light tu. Ni pun nak tahu menu nak dirahan. Pastinya ada orang. Mestinya ada orang menu nak dirahan. Kalau orang lelaki lah kena nyusukan anak. Memang puyuh nak tu tapi susu. Besok lah nyusu tu. Agak lah orang lelaki kan. Orang perempuan nak. Kek rumah jiran ke rumah apa. Orang tu pusing dah. Nyusukan anak. Orang perempuan. Terima kasih lah orang perempuan. Banyak lah pengorbanan orang perempuan. Tu yang kadang orang lelaki dia tak sanggup tengok bini yang sakit. Tu sebab kalau lelaki kena taman bini bersalin. Sian tengok dia bersalin teruk. Sakit bang. Sakit bang. Sakit-sakit lima. Lima kali. Ya. Masa dia sakit kali pertama tu. Bang jangan lebih lima ya anak kita. Dia cakap sanggup dia sakit lagi tu. Itu hebat orang perempuan. Orang lelaki paling sakit bersunat. Tak ada siapa sanggup lima kali sunat tu.
Bercakap dengan anak sikit ya, tak sakit, cuba labah sikit lagi tengok. Rasanya mah. Oh, perempuan sakit beranak eh. Sakit beranak eh. Eh, aku tak nak beranak lah. Masuk nak besar pun. Eh. Khabar sakit. Macam mana tu? Bagi salam, assalamualaikum, salam jadi dia. Assalamualaikum, salam jadi dia. Yang faham, faham. Tak faham, sudahlah. Payah. Dia asal bagi salam, mana jawab? Boleh jawab, jadi dia tu. Ha, faham? Tak faham dia tu. Apa agak? Nanti tanyalah pada yang faham, ya. Tak apalah, anak ramai. Masa mulu-mulu tu rasa macam borek lah sikit. Masa kocik-kocik, ha, macam tu. Ha, kocik lagi, adik yang berlari tadi kan. Dilontung ke dinding. Bayangkan tu, boom tu kan. Yang emak sama matak bibi. Kau siap kau balik kah? Dia tunggu sampai dalam rumah tu. Jangan balik dengan anak kita macam tu. Ya, jangan. Tu ada budak tu. Abah kau mah main pandang macam ni. Pandang nampak anak main mainan aku. Tentu aku takut anak tu. Dia main signal. Pergi semayang kat surau. Yang imam tu kainnya tu kat punggung tu tersalib. Pi ditarik eh. Budak tu zap tarik dah terpanjat imam. Abah tengah semayang pandang. Pi dia masuk kan balik. Menjorit lah imam tu. Yang faham faham, tak faham sudah. Kan? Tengok orang yang kurang akal, kita syukur dengan nikmat kecerdikan kita. Kita dapat sambung belanja tinggi-tinggi. Tengok ada sahabat-sahabat kita yang tak berjaya. Jangan kita kutuk dia. Padan kokok. Siapa suruh tak belajar tinggi? Nah, peluang tak sama kadang-kadang. Ada orang keluarga dia susah. Kan? Dan sebagainya. Begitu juga melihat ada orang hidupnya tidak berpegang dengan agama. Kita bersyukurlah dengan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah dah berikan kepada kita. Ada satu negara yang saya pergi luar negara. Ada orang Malaysia duduk di sana. Dia tanya saya, dia kata boleh tak saya doakan anak saya biar dia cepat cari jodoh yang baik kan. Lepas tu dia ni macam sosial kuat sangatlah. Saya tanya dia, soalan saya tanya, dia minum arak ke? Ada tak dia minum arak? Saya kata, ada tak dia minum minuman keras? Alah, minum sikit-sikit dengan kawan tu biasalah. Hayah saya cakap macam tu. Jangan. Dia minum sikit-sikit dengan kawan-kawan itu biasalah, minum sikit-sikit je. Ayang, kalau ayah cakap macam tu je tu. Kalau dia cakap, itulah masalah susah dia minum. At least, dia pun tak setuju dengan benda tu. Pening tu kan. Jadi kita pun syukurlah aku tak macam tu kan. Merokok ni, haram hukum yang mujul aku tak merokok kan. Kan? Kan? Ada mulu dia masuk tajuk rokok dah. Di Pulau Pinang, dekat masjid-masjid itu dia tampal. Mokah. Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan berhukum isap rokok tu. Nah, keluar. Apa? Orang kita pun dia peduli kan? Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Gambar jenazah lah tak ada. Tak ada orang datang dah. Ya. Signboard dia pun. Cuba kita buat signboard yang positif sikit. Anda ingin ke taman syurga, 500 meter belok kanan. Macam tu. Wah. Ini sampai-sampai ya, tengok. Awas di sini dia pencuri. Nah. Kek masjid signboard pencuri. Dah. Dia pun tinjau. Agak yang, yang jalan slow je. Kenapa pencuri tu? Imam apa? Pengasam betul kan? Signboard lah tak ada. Sila jaga apa? Sila jaga apa? Barang-barang berharga. Kan? Tak apalah peringatan biasa. Awas di sini ada pencuri. Tak ada tempat lain tu. Nak iklankan kehadiran pencuri tu, kan? Begitu juga tuan-tuan sekalian, barang siapa yang tidak melaksanakan salah satu daripada tiga landasan,
bererti satu tidak, satu landasan telah hilang darinya. Hamba yang bersyukur terhadap segala kenikmatan dari Allah merupakan wujud peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ketika nikmat disyukuri, Allah yang Maha Kuasa akan melipat gandakan nikmat dan menghindarkan hamba dari keburukan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Maka indahnya syukur ini, kan, ada beberapa cara untuk kita bersyukur. Pertama, selalu mengingati Allah di dalam hati kita. Ingat Allah banyak-banyak. Sentiasa memuji Allah. Orang tu dah standby dah dalam poket dah tasbih. Dah standby dah sebab dia nak berzikir. Itu sebabnya orang Melayu, dia buat kenduri tahlil arwah. Dia buat majlis tahlil bacaan Yasin, dia buat, kan. Ha, jangan dengar cakap orang yang lahir salah hari bulan tu, dia kata tahlil semua tak boleh, semua neraka tu dia. Zikir, ingat nama Allah, sebut nama Allah banyak-banyak pula salah. Haliman kana arjullah wal yawmal akhir wa zakarullah katira. Ingat Allah banyak-banyak, sebut nama Allah banyak-banyak. Kalau tak buat tahlil tu kat rumah belum tentu buat sendiri. Kan? So tuan-tuan nak rasuh zikir ni, pergi soban. Nak tengok pondok ni sembilan ni mana. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Selama-lama zikir. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Arhamar Rahimin, Salimna wal Muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala'. Yang macam zikir hujung sekali pun, Abdullah zikri la ilaha illallah, Abdullah zikri falamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu balon 1000 kali, 1000. Makin lama makin laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang seorang, la ilaha illallah. Yang seorang, mana dah ponik tu seorang. Ya. Sebab kalau buat sendiri kat rumah, belum tentu kita buat banyak macam tu. Kat masjid ni pun, bila imam, astagfirullahaladzim, alazim, la ilaha illa walhayyul qayyum, watumu ilaih. Biasa 3 kali, paling banyak pun 7. Berlebih ya imam buat, mulalah belakang. Eh, panjang nak istighfar. Milo nak tukar imam ni ke? So tukar imam. Sedangkan Nabi dah janji apa? Barang siapa yang beristighfar setiap hari pertama akan dijauhkan pada bala dan musibah, dilapangkan daripada segala kesempitan, didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Marah istighfar. Ha, panjang lah istighfar dia. Alah. Macam tarawih itulah. Oh, perempuan kat belakang. Dia dengar sampai kat takbir tu. Dia tunggu imam satu ke, imam dua ke, imam tiga ke, imam jemput. Ataupun imam spek. Tiga-tiga imam ada hal. Huhara siapa nak jadi imam. Yang belakang tu, dia dengar tu balik takbir tu. Allahu Akbar. Steady weh malam ni. Oh, perempuan. Jangan geng dia. Steady malam ni. Kalau malam tu, Allahu Akbar, habislah kita. Iya tuan. Saya dapat kat kampung, ada satu kampung kat Pilah tu, saya tak nak sebut kampung mana, Terperanjat. Allah, oh, Terperanjat tu. Dia kata bin marah apa tahulah. Puih nak main merah muka makmum tu, nahan golak yang tak biasa tu. Allahu Akbar. Terperanjat, terperanjat. Iya, masa bulan puasa tu lain tarawih tu. Imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Tu lupa. Innallazi. Eh, senyap dah. Innallazi. Yang belakang.
Siapa suruh ambil ayat panjang-panjang? Bagaimana? Agak-agak ada tiga kali tak dapat. Allahu Akbar. Nah lah kan. Yang seorang pula, subhanallah, lah pahala kau. La ilaha illallah pahala tu kan. Tu sebab imam mengadang. Imam sini alhamdulillah saya tengok tadi tagap-tagap lagi kan. Ada imam-imam kemarin tu. Pernah lah sekali tu imam-imam yang lama tu dia nasihatkan berehat. Bagi muka baru. Ramailah yang tulis surat eh letak jawatan. Dalam selang seminggu tu Perdana Menteri umumkan allowance imam naik. Minta balik surat tu tak jadi berhenti. Kadang bacaan mana tak tahu orang mana nah. Bismillah Rahman Rahim. Milah panggil. Sami Allah Halimah Hamidah. Nampak? Limah ado midah ado. Semua sebut eh. Yo tu kan. Tak apalah, kena cari yang berilmu. Itu ada seorang Bilal, ada seorang budak tu. Nak semayang subuh, suruhlah qamat. Budak tu qamat lain macam. Allah Allah barasyada la ilaha illallah wa la ula syarika la hamdan abdu wa rasul. Apa pun nak kau jawab ni? Kau nak baca khutbah ke apa mana? Ilo tu panjat ni. Abang yang seorang lagi tu nak qamat pula kan. Tergolak ada tingkat kawan tu. Agak. Jadi kita kena harus ingat, sewajibnya kita ingat Allah ciptakan alam, udara yang kita hirup, makanan-makanan yang baik, orang-orang sekitar kita yang sayang dengan kita, semua adalah nikmat daripada Allah kan? Macam saya lalu tadi, apa yang orang sebut-sebut tadi, sebenarnya itu nikmat Allah bagi ke saya. Kenalkanlah kita kritik kan? Tingginya Samsul Debat mana? Allah bagi kat saya ni macam mana? Dah kau rendah macam mana? Buka ya mas. Dalam TV nampak tua. Kau hajar betul TV. Ni macam mana? Kedua, jauhi penyakit hati. Jangan kita tamak. Jangan kita sombong. Jangan kita dongki. Jangan kita kufur nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ketiga, ucapkanlah kalimah-kalimah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita puji Allah banyak-banyak. Nabi sebut apa? Dua kalimah yang ringan diucapkan lidah berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, iaitu kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Barang siapa mengucapkan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca alhamdulillah, baginya 30 kebaikan. Ya. Keempat, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Macam bulan puasa itu la'allakum tattaqun. Beribadah kita bulan Ramadan ini untuk capai ketakwaan kepada Allah. Jaga solat. Dulu kita boleh solat, kenapa sekarang tiba-tiba lepas raya jadi liat kan? Ingat tak hari itu macam mana bulan puasa ramai yang komplain, kenapa Malaysia raya hari Selasa, Brunei Isnin, Indonesia sebelah. Apa kau buta, kau tak nampak bulan tu? Dia marah. Sekali umum hari Isnin marah juga. La ilaha illallah. Tak apa yang nak pun tak tahu. Saya beli lomang dekat jalan Jolobu kat Soman tu. Bang, macam mana bang? Ramai orang menyeru, okey lah. Tak tahu tu arah ni bang, tak tahu tu. Tak tahu tu dah mana buluh dan mana lomang tu. Dek ramai malam tu tak sampai nak ngajar lagi dah. Kan? Dulu kita boleh solat 5 waktu, kita boleh baca Quran. Janganlah kita jadi orang yang menyembah Ramadan. Ramadan akan berlalu pergi, tapi jadilah orang menyembah Allah. Kemudian berbakti kepada mereka yang memerlukan, bantulah mereka yang memerlukan. Macam tadi dah diceritakan.
Ustaz zakat dia dah declare dah Melaka tahun ni dapat berapa, agihan-agihan macam mana kan. Fidyah pun kalau kita nak bayar fidyah dulu nak ganti poso kita ke apa ke kan, tanya dia ada tak senarai nama asnaf-asnaf supaya yang saya boleh baginya kan, saya nak bayar fidyah saya dekat orang-orang tu boleh tak kata. Bila bagi, bila jagalah hadap, jangan sebut sudilah terimanya fidyah kepada saya kepada fakir miskin. Kawan tu memang fakir miskin, tak payah kau sebut fakir miskin. Yolah, dan fakir kita kan, pakcik nanti. Kalau ada rezeki, berbahagi-bahagi, berkongsilah dengan orang lain, maksudnya bersedekahlah. Punyan adakan majlis kesyukuran, kedui dan sebagainya. Sebab itu juga salah satu cara syukur, kita puji nama Allah dan juga kita bagi makan kepada orang kan, bagi makan, bagi jamu ke orang, alhamdulillah kan. Jangan selalu melihat ke atas tapi tengoklah yang di bawah, sentiasa tersenyum, senyum ya, senyum, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi ya. Bukan bererti senyum seseorang, nampak orang senyum, jangan kau dakul. Senyum. Kemudian berbahagi, berkongsi ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita ada, kita kongsilah dengan orang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat pada orang, pada orang lain. Dalam, kalau kita tengok dalam hadis 40 tu, kita tengok dalam satu hadis empat golongan yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Dia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, orang yang menuntut ilmu sebab nak menunjukkan siapa lagi pandai, itu dilaknat oleh Allah. Kedua, orang yang menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya, dia nak orang hormat kat dia, itu pun dilaknat oleh Allah. Ketiga, orang menuntut ilmu sekerana nak mengejar kekayaan dunia, pangkat, kedudukan, duit, harta, itu pun dilaknat oleh Allah. Ha, yang itu yang banyak kita kadang-kadang cakap, kau belajar rajin-rajin nak, kau nak jadi kaya, kau belajar rajin-rajin. Nampak? Daripada kau cik, mak ayah ajar macam tu. Ya? Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama dengan orang yang tak pandai. Bukan dengan orang pandai, yang pertama tadi pandai, dia nak lawan dengan orang yang memang bungkuk, tak reti apa. Dalam grup WhatsApp tu dia share lah, kalau tak silap saya, yang saya belajar dulu, bukan belajar dulu, ambil kat Google. Baik kan? Ha, itulah dia. Kemudian menjaga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya? Ha, jadi, mana kata nikmat Allah Ta'ala bagi tu jaga. Contoh, kita dapat nikmat kerja. Kerja betul-betul. Dapat nikmat apa Allah Taala bagi anak kembar, jaga elok-elok anak tu kan. Ha, begitu juga kita diharuskan menjaga dan merawat kesihatan diri kita sendiri. Jaga juga kesihatan, jangan main belasah, hai semua bodoh, makan membujur lalu melintang patah asal lalu sosak, jangan ya, hati-hati. Elakkan, macam contoh borek badan ni dah borek bonan dah. Aduhai, kuruskanlah badan. Sebab apa? Sebab dibimbangi kita borek nak bangun nak beribadah ni kan. Puih nak capai, nak bangun tidur pagi tu tak mana nak ditarik lagi dah kan. Bukannya kuruskan badan tu nak lawa ya. Sebab kalau muka memang tak boleh belah, tetap tak boleh belah. Macam tu lah yang budak sekarang sebut kan. Tak lawa tu subjektif. Ada orang lawa ke orangnya, tak lawa ke orang ni kan. Tapi kita ni nak kurihkan badan, kurangkan borek badan kita supaya kita dapat meringankan badan kita untuk bangun beribadah kepada Allah. Ya? Lepas tu, begitu juga kita ni dalam menjaga nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita ni, senang eh kita tengok eh. Saya faham tu, muka-muka suruh berhenti tu saya faham, sabarlah sikit ni. Dah bergali-gali saja, dia tak, saya pandang dia, dah bergali sampai duduk saja, nak punya nampak tu. Kan, nak melunjur pun melunjur lah, tak ada hal, saya okey lah, tak ada apa. Nak baring pun tak apa, ambil bantal, tak ada masalah. Yang mana Nabi pesan, Nabi kata apa?
anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nabi sebut dah tu. Tak, benda ni nampak macam yo kau kan, tapi benda tu realiti. Saya jumpa dengan orang-orang kaya lah, ramai lah kan, bila dia berbunga rumah tak terikut kita tu. Ada orang dia boleh garu ke mana? Masalah betul ni, masalah. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh orang ni? Dia cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah mana. Walhal kalau dia bagi-bagikan 10 juta tu, katalah dia bagi 10 tahun. Kemudian bagi pula dengan 12 bulan. Dia akan nampak setiap bulan dia masih lagi boleh mewah-mewah survive berbanding orang lain. Itu dia lupa nak kira. Dia tahu tak banyak, oh tengah susah ni, tengah tawuk ni. Tak syukur. Tapi Nabi juga bagi tahu. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tu manusia paling kaya. Mak ayah kita dulu apa pun tak ada. Puan bilah, golak, senyum, tenang, relax, makan puas hati. Dulu makan nasi kan kampung kan, buah kicap, sedap mana ada tu masa tu kan. Marin berobot kalau ayam tu tengah senang mana, tengah banyak duit tu lah dapat ayam tu kan. Makna ajar kita tentang bersyukur kan? Bersyukur. Orang paling kaya adalah orang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi juga pesan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makna memberi lebih baik pada yang menerima. Dan begitu juga Nabi pesan tadi, pandang banyak akanlah memandang yang di bawah pada melihat yang di atas. Sebab apa? Pandang yang di bawah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Begitu juga, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang menganugerahkan nikmat itu. Itu sebabnya bila orang sambut hari lahir kan, doa yang biasa saya bagi kan, semoga panjang umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Sebab apa? Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Panjang umur nyusahkan orang ke apa? Betul tak kan? Semoga panjang umur dengan segala kebaikan. Murah rezeki, duit banyak tapi penuh keberkatan. Itu penting. Tanda-tanda rezeki berkat apa? Pertama, duit rasa cukup. Kedua, mudah nak beribadah. Itu tanda rezeki berkat tu. Ketiga, rumah tangga stabil, gembira, happy, bahagia. Keempat, anak-anak menjadi, terutama dalam akademik dia, ilmu dia. Ambil 10 subjek dapat 3 boleh A, boleh lebih pula A dia. Melampau tu. Apa lagi? Apabila suasana kehidupan dia senang lagi menyenangkan. Orang senangkan dia, dia senangkan orang. Jiran-jiran senangkan dia, dia pun senangkan jiran-jiran. Itu tanda rezeki berkat juga. Apa lagi? Rumahnya sentiasa diziarahi orang. Itu pun tanda berkat. Tapi itu tak termasuk yang tin-tin-tin Shopee. Tak termasuk. Itu bang, rumah kita berkat bang. Hari-hari orang datang hantar barang, bondol. Yalah, ada lah kan. Tapi ini cerita ni, orang yang betul-betul datang rumah kita kan, kita layan dia kan. Dan begitu juga adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Carilah keberkatan rezeki kita. Salah satunya sedekah. Ambil tu, ambil nombor telefon Baitul Mal tadi kan, Maim tadi, ambil nombor telefon. Kalau nak tanya sebarang kemusykilan, saya nak bayar zakat, perlu tak saya bayar zakat? Duit saya banyaknya. Dia akan kira kan. Itu ada seorang staff, apa ni, bekas staff saya lah. Dia, saya tanya dia, kau poso tak tahun ni? Poso. Tahun lepas kau poso tak? Tahun lepas, ya ya ye.
Ya, ya, ye jawab eh. Kau berapa lama tak puasa? Rupa-rupa eh. Umur dia masa tu dah 32 tahun. Dia tak puasa semenjak umur 19 tahun. Bayangkan. Berapa banyak kau tak puasa tu? Setahun tu dalam 10 je. 10 je kau tak puasa. Tak, 10 je puasa. 20 tak puasa adanya perata. Bayangkan 20 kalilah berapa tahun dia tinggal. Rupa-rupanya pejabat agama semua, majlis agama Islam ni, dia dah ada dah key-innya, masuk tahun, masuk apa, dia dah ada dah formula dia. Jadi dia kena bayar fidyah 5,900 lebih, roket 6,000. Itu kiraan negeri 9 lah. Roket 6,000. Ke mana kalau kita bayar kita tak payah poso tak? Kau sehat lagi. Bayar-bayar, poso pun kena poso. Uyuh. Matilah. Mari ni tak fikir. Kan? Dan kalau tahun ni kau tak bayar habis, tetap dia ada gandaan lain pula tahun depan. Tak kira. Ya, tolong kalau siapa yang baru perasan ini, perilah kira. Ya. Kemudian dalam satu bab Allah Ta'ala bagi dekat kita ni, nikmat yang ada kat atas dunia ni semua sementara. Jadi janganlah kita lupa. Nama ko, pangkat, harta, kedudukan, tak ada apa. Allah nak tarik macam tu. Itu sebab tahun lepas, masa hujung tahun, masa forum malam tahun baru tu, saya dengan Ustaz Haslin, dengan Abdullah Khairi, dengan Dr. Zahar, kan, kita pilih apa tajuk nak buat malam ni. Kami pilih mana milik kita. Sebab akhirnya kita tengok tak ada satu pun milik kita. Jam tu siapa punya? Jam siapa punya? Saya punya lah. Tangan kau tu siapa punya? So menung. Tangan pun bukan kita punya. Kita boleh mengaku ni kita punya. Kalau botol ni kita punya, mati sok, masuk tak? Tu jam tu masuk kan. Kereta-kereta tu pun masuk kan. Semua nama dia tu masuk dalam kubur sekali. Tak ada. Nak tunjukkan semua bukan milik kita kan. Yang milik kita apa? As-sadaqah. Yang milik kita apa? Amalan kita yang kita buat ikhlas kerana mendapat, nak mendapatkan keredaan daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Burung nuri, burung terkukur, bermain-main dekat sumur. Hidup kita wajiblah bersyukur, barulah hidup tenang dan makmur. Hujan turun membawa potir, habis basah kain kek jomor. Nikmat hidup selalu hadir hanya bagi mereka yang syukur. Jadi itu saja pada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Mudah-mudah membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan silap.